Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumu wa sana'u. Alhamdulillah sudah masuk bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sudah pasti kita akan merasa gembira pada bulan yang mulia ini. Dan bertepatan seperti mana yang disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabu ilaihi min malihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang daripada kalian melainkan akulah yang menjadi orang yang paling dia cintai daripada hartanya, daripada anak-anaknya dan daripada sekalian manusia yang lain. Dan daripada makna cinta, sudah pastilah setiap orang yang berakal akan berkata bahawa orang yang cinta kepada seorang yang lain, sudah pasti dia akan mengambil berat dan mengambil extra care atas apa juga yang berkaitan dengan kekasih yang dia cintai, terutama dari segi pakaian, dari segi minuman, dari segi kegemaran apa yang dia suka pakai, dan termasuk juga dia akan ambil berat tentang hari kelahirannya. Dan pada bulan Maulid Rasul ini, bagi seorang pencinta, sudah pasti akan mengingatkan kepada dia bahawa bulan inilah bulan lahirnya kekasihnya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan dalam bulan inilah seorang mukmin akan berasa imannya semakin menaik kerana mengingatkan kepada perjalanan sirah Nabi SAW.